Oke, kali ini gue menemukan sebuah HP, HP bini gue, HP lamanya, touchscreen-nya atau digitizer-nya retak, belakangnya juga pecah. Luar biasanya, HP ini sempet bunyi suara ajan. Ketika coba dicas, sepertinya backlight-nya dari si LCD-nya tuh nyala, tapi nggak ada gambar. Coba kita cas. Tuh. Nyala. Ada suaranya. Tapi gambarnya nggak ada. Jadi kemungkinan HP ini LCD-nya rusak. Jadi gua akan coba cari LCD-nya dan touchscreen-nya. Masih ada nggak ya di toko online? Galaxy Grand Duos. Tipenya berapa sih ini? 9i9082. GT i9082 ya. Oke. Oke, setelah beberapa hari menunggu, datang juga paket LCD. Ini LCD dan touchscreen-nya. Buka pelan-pelan. Kira-kira seperti ini. Ini touchscreen-nya, sedangkan yang ini LCD-nya. 9082. Kita taruh kembali. Ini agak ngeri juga sih, baru pertama kali coba ganti LCD. Oke, ini baterainya copot dulu. Juga udah prepare set buat buka ini, baut-bautnya dan buka LCD-nya. Ini ada apa nih, sedotan suction buat megangin touchscreen-nya, ini buat nyongkel-nyongkel, kepik gitar. Gue juga beli lem touchscreen B7000 yang bening. Oke, sekarang kita buka dulu. Oh iya, entah kenapa gue juga beli ginian juga, fleksibel, apa namanya nih ya, special for spreading screen, jadi untuk buka touchscreen-nya mungkin biar gampang. Singkirin dulu baterainya, kita pakai yang kembang. Kembang apa, Bang Plus. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa. Wah, enak banget bukanya nih, pas. Mungkin emang ditujukan untuk buat muka ini. Tutupin aja deh. Ada ini juga, magnetnya juga. Wah, bagus nih obengnya. Oke, sudah dibuka semua. Kemudian apa lagi ya? Kalau lihat di YouTube sih, buka ininya nih. Buka apanya nih? Di sininya nih. Nah, gimana bukanya ya? Kita pakai pencongkel. Gak muat.
Pasang susah gini bukanya. Bisa. Oh, harus dikelilingin ya. Kebalik kali ya, gini kali ya. Kok gak segampang kelihatan di YouTube ya? Kan di YouTube gampang banget bukanya. Kok ini susah banget ya? Buka. Gua harus pakai pick gitar. Harus pakai pick gitarnya. Lem kali ini ya. Sepertinya tombol ini. Sepertinya ketahan di sini ya. Ah, akhirnya copot juga. Kemudian harusnya di sini ada baut. Nah, ini. Satu. Kemudian buat mana lagi ya? Kita masuk. Copot ininya dulu ya. Copot soket-soketnya dulu. Pinset. Kita pakai pinset untuk melepas konektor-konektornya. Ini gimana? Coba dimasukin dulu. Oh ya, betul. Coba dimasukin dulu. Ini bukanya gimana? Congkel dong nih. Nah, tuh, terus kemudian ini, nah, kemudian ini dicopot nggak ya? Copot aja. Oke, karena baterai HP gua habis, gua pakai kamera pocket. Ini nyangkut di sini nih. Oh, ini harus dicopot juga ya? Nah, copot. Lalu sepertinya saatnya membuka. Buka layar. Gua akan coba pakai pembuka. Buat apaan sih? Oh, buat narik layarnya nih. Tuh. Katanya sih bukanya di bagian dekat tombol home dulu. Tapi ini ngelupas juga enggak. Oh, bisa. Ini dulu. Wah, ada lemnya.
gini ya mukanya. Oh gini. Intinya kita motong lemnya dulu nih. Wah kalau buka gini, jangan harap rapih touchscreen ya. Oh udah pasti rusak ini touchscreennya. Malum lah, bukan pakualaman, pengalaman. Ini juga nekat, daripada ganti di tukang servis, mendingan sekalian belajar, tahu lebih murah. Ini apa ya? Tombol home. Aduh, kayaknya ini putus deh. Duh, ini putus lagi. Ini sepertinya ada yang sobek. Aduh. Ya, gimana nih? Nempel, itu harus diganti dong. Ya, sobek lagi. Wah, ininya lupa ditarik ya. Yang jual kan ya? Wah, nempel ke sini kena lem. Ini udah pernah diservis kayaknya nih. Banyak banget lemnya. Oke, gue sudah order kembali. Ternyata ada yang jual I982 kabel flexible home yang sempat sobek. Akan gue ganti dengan yang ini. Sekalian gue juga order backcase atau backdoor dari Samsung I982. Ini kan udah penyok nih, tak. Jadi ganti yang baru. Bersihkan dulu. Nah, kita bersihkan dulu ini dari lem-lem yang menempel. Ini kita akan bersihkan dengan apa namanya, minyak kayu putih dan tisu. Kalau ngeliat di YouTube sih pada pakai minyak kayu putih. Ada yang pakai thinner. Karena gue nggak ada thinner, kita bersihin pakai minyak kayu putih aja. Asli ini lem banyak banget. Ini nyopotnya gimana ya? Itu dari sini nyopot ini. Tinggal ditarik nih. Cuma dilem doang ya. Wah harus pas dong. Terus lem touchscreen B7000. Katanya sih orang-orang pada pakai ini nih katanya. Ada yang pakai yang bening, ada yang hitam. Nah
gue pakai yang bening aja. Nah, sekarang sebelum dilem, kita tempelkan dulu ini dengan double tip. Soalnya segini deh. Dikit aja deh. Terus kita kasih lem. Dulu. Terus LCD-nya kita copot plastiknya. Bismillah. Kita copot plastiknya. Sekarang kita masukin pelan-pelan, terus kita pasin. Bismillah, pasin, jangan ditekan kayaknya nih. Sudah, kabelnya. Harusnya tadi kabelnya dulu ya. Ini kabelnya. Kita buka plastiknya. Dulu yang cocok pada tempatnya. Maju nih, kayaknya masih dilepas belakangnya deh. Copot dulu ini. Bismillah. Oke. Kita kasih lem. Pasin. Aduh, home-nya belum. Tunggu, home-nya belum. Rapi dan presisi. Ini dulu dipasang.
pasang ini. Oke, setelah sudah semua, kemudian kita baut kembali. Oke, mungkin gambarnya berubah-ubah karena gue menggunakan dua kamera. Pertama pakai kamera handphone, kemudian pakai kamera pocket kamera. Karena baterai pocket kamera gue habis, gue pakai handphone kembali. Oke, ini sambungan LCD-nya. Ya lumayan lah untuk amatiran. Kemudian sekarang kita pasang. Coba kita pasang baterainya dulu. Mudah-mudahan bisa. Bismillah. Alhamdulillah. Nyala sekarang, ada gambarnya. Ntar buka kletekannya ntar aja. Coba. Oke, mantap. Samsung. Oke. Yuk, bisa enggak ya? Kok cuma logo Samsung doang? Baterainya habis. Iyalah, udah lama nggak dipakai. Si baterainya habis. Itulah. Langsung aja kita hajar. Karena kita nggak bisa ngecek apakah tadi kabel touchscreen sudah terpasang dengan benar. Oke sih, udah bener nih, pas. Langsung kita baut aja. Sekarang kita pasang ininya. Bismillah. Gak pas ya. Aduh, gimana nih? Coba dibaut dulu kali ya. Mungkin setelah dibaut jadinya pas. Oke, ternyata mesti karena dia harus dibaut dulu. Nah, sekarang kita bautin dulu semuanya. Oke, ini hasilnya. Rapet ya, bawah juga rapet, semua rapet. Kita pasang yang ini, backdoornya. Oh ya, jangan lupa apa namanya, baterainya kita pasang dulu. Kita pasang backdoornya, pas nggak? Kita pasang. Sekarang kita coba tes. Kalau tadi belum tes ini ya, kabel fleksibel home nya kabel fleksibel home nya yang putus tadi, cas nggak ya? Nah, bisa ngecas. Ada lambang baterainya. Oke, kita tunggu dulu. Coba kita nyalain. Sedikit pijit ke dalam juga ya.
Oke, nyala. Masih rada dipijit nih. Memang begini. Masih pakai kuku pijitnya. Coba, wih, masuk. Wah, ada kodenya lagi. Oh, bisa. Oke. Bisa. Home-nya. Oke. Cek lagi. Galeri. Kok gak lemot ya? Oke, tadi gue pencet kamera ternyata. Oke. Kebetulan masuk. Ini belum dibuka plastiknya nih. Gambarnya kayak apa kalau dibuka plastiknya? Coba nih. Cerahnya main tuh. Nah. Wah, berarti barang bagus nih. Oke. Rezekinya bini gue nih. Oke, coba kita buka explainer. Bisa, kita jetpack. Bisa, ininya. Alhamdulillah, bisa. Wah, mantap. Oke, gitu aja. Sekian, ini jadi fotonya bini gue. Jadi sekian yang bisa gue sampaikan di edisi Yuk Kita Betulin. Oke, sekian video dari gue. See you.